Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bawen TV. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat masking transition di aplikasi CapCut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bawen TV. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Kita masukkan terlebih dahulu video utamanya. Selanjutnya kita salin video utama tadi, sekaligus kita hapus backgroundnya juga. Lalu video yang tanpa background kita jadikan overlay. Dan jangan lupa untuk menyesuaikan posisinya. Kemudian kita tambahkan video kedua yang juga akan menjadi background object. Kita paskan terlebih dahulu untuk posisi setiap sisinya. Selanjutnya kita ganti untuk urutan lapisannya. Untuk video pemandangan kotanya kita pindah ke layer 1. Langkah selanjutnya kita masuk ke fitur tutupi atau masking dan pilih bagi. Terlebih dahulu kita putar garis maskingnya menjadi vertikal. Lalu kita geser garis maskingnya ke tengah objek, kemudian kita tambahkan keyframe di durasi awal video. Dan ketika objeknya bergerak, kita harus terus menambahkan keyframe sambil ikut menggeser garisnya supaya tetap berada di tengah objek. Dan ini dia untuk hasil akhirnya. Oke, itu saja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.